Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita berjumpa kembali untuk pertemuan ke-6 ya. Jadi terasa kita sudah 6 kali pertemuan untuk per minggu ini. Dan mudah-mudahan ini juga di komentar ada beberapa orang yang sedang sakit ya. Mudah-mudahan buat yang sedang sakit, semoga cepat sembuh dan yang sehat selalu diberi kesehatan. Amin. Baik, untuk pertemuan kali ini sebetulnya materinya tidak terlalu sulit ya. Dalam arti untuk pertemuan sekarang itu kita akan coba mempraktekkan melakukan kompilasi. Nah, sebelum melakukan kompilasi, karena untuk melakukan kompilasi ini kalau misalkan kita lihat di SKKNI yang nomor 172 itu, di tahapan akhir itu ada penyimpanan data. Nah, di mana penyimpanan data ini nanti penyimpanannya itu berbasis bukti di situ untuk penyimpanannya ya. Nah, maka dari itu buat rekan-rekan mahasiswa atau mahasiswi semuanya nih terkait dengan pertemuan minggu lalu, barangkali misalkan mau ada yang ditanyakan atau masih ada yang bingung, barangkali bisa diutarakan. Dan sebelumnya saya mohon maaf ya untuk minggu kemarin karena ada kegiatan dadakan dari perusahaan makanya tidak bisa menghadiri. Kemudian nih, mohon dipersilakan bagi rekan-rekan mahasiswa semuanya, barangkali masih ada yang bingung atau misalkan ingin dipertanyakan, kita coba diskusi saja dulu. Nah, kemudian nanti di akhir sesi ini biasa nanti ada post-test kalau dengan saya. Ada post-test terkait dengan pertemuan yang minggu kemarin dan yang sekarang. Oke, ada yang bertanya? Ini masih pada semangat semua kan ya untuk praktikum ini di minggu ke-6? Ditanya aja Pak Syahid tentang geodatabase. Biar mengulang lagi aja. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, saya buka. Tapi kalau misalkan nggak ada yang bertanya, biasa nanti akan saya tunjuk satu-satu. Oke ya. Jadi sedikit mengulas mungkin ya terkait UGI ya sebetulnya ya untuk geospasial database yang khususnya di Indonesia yang secara nasional harusnya memang dipergunakan oleh semua instansi. Karena ketika satu data dalam satu referensi dan juga satu sumber ini mempunyai data yang sama dalam arti data UGI di mana dari setiap UGI itu dari mulai diksinya, kemudian dari mulai penggunaan apa namanya istilah-istilahnya dan lain sebagainya itu memang harus disamakan antar semua instansi. Nah, tujuannya apa? Jadi tujuannya itu yaitu memudahkan kita ya para praktisi khususnya di sistem informasi geospasial ini untuk memudahkan ketika kita intirasa integrasi data baik dari lembaga A ke lembaga B maupun ke lembaga C ataupun sebaliknya. Nah, itu mempunyai. Lain cerita kalau misalkan sumber data kita sendiri mempunyai referensi yang berbeda-beda, kemudian di dalamnya itu isinya itu istilahnya itu beda-beda, itu kan akan sangat menyulitkan. Misalkan contoh seperti ini ya, ketika Mbak Alvida nih, Mbak Alvida Aprilia lagi skripsi misalkan ya, lagi skripsi ingin mencari data, katakanlah misalkan data terkait batas wilayah. Nah, Mbak ini misalkan datanglah ke ini ya, ke instansi terkait misalkan di Tasikmalaya. Beda misalkan di situ. Mbak minta data di situ. Udah dapat nih misalkan datanya, isinya itu kolomnya itu A, B, C dan D. A, B, C, D. Katakanlah istilah kita sebut saja istilahnya A, B, C, D, E ya. Isinya tuh di mana untuk A itu ada kode unik tiap wilayah administrasi, kemudian B itu misalkan nama administrasinya dan lain sebagainya. Nah, di satu sisi Mbak Alvida ini ingin menggabungkan data spasial yang didapatkan itu untuk menginput data kependudukan misalkan ya. Kependudukan. Nah, data kependudukan ini itu kan biasanya kan dalam bentuk tabel. Nanti untuk pertemuan selanjutnya
kita akan coba pelajari bagaimana cara mengintegrasikan data non-spasial ya, dimasukkan ke dalam data spasial. Datanya berupa tabel. Nah, data tabel ini kan ketika ingin diintegrasikan, itu kan harus dimasukkan ya, ya kan ya, informasinya. Misalkan desa A itu tuh mempunyai penduduk sekian, desa B mempunyai penduduk sekian, desa C mempunyai penduduk sekian. Nah, untuk menggabungkan itu, ketika katakanlah di dalam data awal yang kita peroleh itu misalkan dari BPD itu memang tidak terakomodir terkait untuk kependudukan, maka satu-satunya cara ya kita menambahkan kan di situ kan ya. Nah, makanya untuk menghindari hal tersebut sebetulnya kan ada yang cookie itu untuk menyamakan semua informasi data. Nah, cuman memang untuk cookie sendiri masih terbatas ya, memang tidak semuanya, belum semuanya memang terintegrasi. Tapi memang masih proses. Nah, seperti itu sih ilustrasi mudahnya. Kemudian kenapa sih harus ada geodatabase gitu? Sebetulnya geodatabase itu platformnya dari Esri ya, GDP. Cuman karena memang udah familiarnya dengan geodatabase, dari dunia industri pun sama menyebutnya tuh geodatabase. Sebetulnya mah lebih ke geospasial database ya, bukan GDP-nya. Kalau GDP kan benar-benar ekstensinya ya dari S3. Nah, si GDP sendiri ini setiap aplikasi itu, aduh istilahnya kita sebutnya GDP lah ya, karena menurut platform jadi nggak apa-apa lah. Setiap aplikasi itu dia mempunyai format yang berbeda sebetulnya. Saya sambil minum nggak apa-apa ya, barangkali teman-teman sambil minum juga nggak masalah. Contoh misalkan untuk S3 sendiri tadi ada geodatabase atau GDP ekstensinya. Ada yang dari Cina itu ada Supermap, itu ada UDP, Universal. Kemudian dari aplikasi lain, ADP dan lain sebagainya lah, itu banyak. Karena setiap aplikasi itu dia mempunyai ini ya, ekstensinya masing-masing gitu. Nah, dari perbedaan-perbedaan tersebut, di Indonesia sendiri itu untuk menggunakan geospasial database-nya itu khususnya di Badan Informasi Geospasial ya, yang secara peraturan memang menjadi wali data info apa data geospasial ini, dia menggunakan data geodatabase atau GDP yang dari Esri. Maka mau tidak mau dari semua aplikasi ini yang katakanlah memang ingin berminat masuk ke Indonesia ya, memang harus bisa mengakomodir atau bisa read and write lah istilahnya ya, di GDP itu dan lain sebagainya. Nah, penggunaan GDP sendiri ini karena memang lebih ke manajemen data ya di situ ya, lebih ringkas, rapi, dan kemudian di situ terstruktur datanya, jadi dikategorikan berdasarkan unsur-unsur tertentu, tidak dicampur adukan. Kalau misalkan kita SHP saja itu kan kadang-kadang istilahnya kadang-kadang acak-acakan lah data itu gitu. Misalkan data administrasi itu digabungkan dengan data transportasi, satu folder digabungkan lagi dengan data perairan, misalkan digabungkan lagi dengan vegetasi atau penambangan. Nah, kalau misalkan kita udah secara manajemen datanya itu kan harusnya kan dipisah kan ya, antara administrasi ya udah cukup kolom untuk bukan kolomnya kamar untuk yang administrasi itu ya isinya ya terkait dengan administrasi, batas kah, batasnya itu kan ada yang poligon, ada yang line. Terus terkait itu aja juga titik-titik koordinat batasnya, itu kan ya udahlah masuk dalam administrasi. Nah, untuk yang perairannya itu di unsur yang namanya perairan lah, untuk sungai masuk di situ, danau masuk di situ, baik yang lainnya maupun poligonnya, baik rawa dan lain sebagainya. Transportasi pun sama, di kelompok, utilitas, dan lain-lain. Jadi lebih mempermudahkan ya sebetulnya yang geodatabase itu. Makanya teman-teman semuanya ini, cobalah ketika dalam membuat data spasial nanti untuk praktikum kah, misalkan untuk skripsi kah, itu coba menggunakan GDP ya, karena kita istilahnya GDP di sini, jadi lebih rapi, ringkas di situ. Dan juga pada saat kita mengkompres data GDP itu, kalau misalkan isinya tidak ada raster, itu lebih kecil nantinya dibandingkan dengan SAP. Itu sih. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait itu? Kalau nggak, kita langsung lanjut aja nih. Mas Muhammad Wildan, coba gimana Mas
ada tanggapan nggak terkait geodatabase sebelum kita masuk atau database management deh, jangan geodatabase bahasanya. Ada Mas Wildan Muhammad Wildan. Iya Pak, cukup mungkin cukup dari tadi penjelasannya ke database untuk memudahkan bagaimana mengumpulkan file biar terbagi-bagi, misal ada bagian transportasi dan yang lainnya. Terus untuk seragam juga ya Pak, fungsinya nantinya jadi tidak ada perbedaan untuk sharing data misalnya. Mungkin Kuginya berarti cukup ya. Pak. Iya. Karena untuk yang sharing data itu pasti berkaitan dengan yang kugi dari katalog unsur geografinya. Kalau hanya Iya, GBB Pak. itu kan kita bisa kita custom macam-macam pun bisa. Cuman kalau kugi enggak. Oke ya. Coba kita lanjut berarti ya. Saya izin screen apa share screen terlebih dahulu. Ini terkait sekilas saja. Kita masuk ke kompilasi data di sini. Sudah tampil belum ya? Sudah tampilkah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tadi Sudah, ada Pak. kendala ya. Kompilasi data ya kita ya. Ingat-ingat ya. Kompilasi data. Nah, karena kompilasi data ini kalau misalkan kita lihat di SKK ini itu dia kodenya itu ada kodenya ya. Nah, kodenya itu ini. Nah, ini kodenya M7 sekian sekian sekian. Nah, untuk kompilasi data sendiri untuk yang judulnya itu kalau di SKK itu melakukan kompilasi data geospasial. Ada dua di situ ya. Ada dua elemen di situ. Yang pertama itu kompilasinya itu terkait data geospasial primer. Nah, yang kedua itu kompilasi datanya itu geospasial sekunder. Nah, ya. Nah, bayang nggak primer sekundernya? Yang primer itu lebih ke spasial konteksnya di situ. Ya, baik itu katakanlah berkaitan dengan poligon kah, polyline kah, atau poin kah gitu. Karena ketika kita mendapatkan data dari berbagai sumber, itu kan biasanya kan kita membutuhkan data yang memang data sesuai dengan peruntukannya. Kalau misalnya misalkan jalannya bisa dipakai lain kan ya. Kemudian untuk yang area masih poligon dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mendapatkan dari instansi yang berbeda, nah itu kan harus dikompilasi. Kemudian yang kedua itu nanti ya minggu depan ya akan kita bahas.
terkait kompilasi data geospasial sekunder, yaitu berkaitan dengan bagaimana cara mengintegrasikan nih data yang bukan spasial ini kita masukkan ke dalam data spasial. Ya, kayak berupa tabel kependudukan seperti ini. Kemudian katakanlah hasil produksi tani kah, kemudian pendapatan daerah kah, dan lain sebagainya. Nah, ketika ingin divisualkan ke dalam bentuk data, itu kan data-data tersebut memang harus diintegrasikan. Nah, lalu kalau misalkan kita lihat di SKKN itu sendiri, ada 5 tahapan sebenarnya untuk yang kita bahas ini geospasial primer ya. Untuk geospasial primer ini. Nah, pertama itu harus inventarisasi data geospasial primer nih. Nah, yang kita butuhkan nanti apa nih? Misalkan saya lagi skripsi nih, misalkan nih Mbak Anfi nih lagi skripsi nih Mbak Anfi awal ini. Saya ingin melakukan katakanlah kajian risiko banjir misalkan di wilayah. Nah, mulailah menginventarisi nih Mbak Anfi ini. Oke, pertama saya butuh data terkait dengan elevasi. Oke, berarti saya harus dapat data digital elevation model. Oke, raster berarti datanya. Alternatifnya kalau misalkan nggak dapat data digital elevation, oke, saya harus dapat point cloud nih. Point cloud yang berupa edge point, edge spot ya, dari nilai elevasi dari titik-titik dari BIG misalkan di list. Oke, yang kedua, kalau misalkan ingin melihat yang terdampaknya apa aja diperlukan, oke, berarti saya harus punya data penggunaan lahan nih, listnya itu. Kemudian kalau misalkan data penggunaan lahan berupa vektornya belum ada, berarti saya harus punya data citra nih, kan? Untuk menurunkan dari citra itu menjadi data vektornya untuk penggunaan lahannya dengan interpretasi dan lain sebagainya. Kemudian di situ Mbak Anvi ini ngelis lagi nih untuk menghitung risiko itu kan saya harus punya estimasi-estimasi nih biaya ini. Misalkan katakanlah bangunan terdampak itu kerugiannya berapa, itu kan di dalam bangunan itu banyak itemnya nih. Oh, harga untuk kasur itu estimasinya sekian. Untuk televisi sekian dan lain sebagainya, sekian, sekian, sekian. Itu kan di list semua. Nah, diinventarisasi lah si data ini. Gitu kan ya. Kemudian di situ dibuatlah instrumen di situ untuk mengumpulkan ini checklist lah. Misalkan gitu ya, misalkan ya. Kondisinya berbeda-beda ya. Topik yang sedang dibicarakan apa pasti berbeda. Kemudian di situ ada laporannya. Kalau dalam ini itu laporan perolehan datanya, bagaimana cara memperolehnya? Misalkan saya memperoleh dari data ini dari BIG dengan analisis seperti apa dan sebagainya. Nah, kemudian untuk keperluan analisis ini udah bergerak ke step 4 nih sebenarnya kita kompilasi. Digabung-gabungkanlah data ini misalkan ya. Ini kalau misalkan berbicaranya katakanlah dari berbagai sumber data yang beda-beda ya. Keperluan analisis. Ada lagi katakanlah keperluannya itu misalkan ada satu contoh yang kemarin dikerjakan itu terkait batas administrasi. Nah, batas administrasi itu kan kalau dalam data spasial itu kan terdiri dari poligon, garis ya, ada garis juga ada titik juga di situ isinya ya. Di mana poligon itu nanti berbicara tentang areanya, ada garisnya itu terkait batas-batasnya nanti, singgungan-singgungan desanya. Kemudian titik-titiknya itu berkaitan dengan titik-titik koordinat dari setiap batas atau istilahnya kalau dalam kita tuh ada yang kemarin dikerjakan aja misalnya titik kartometrik gitu. Nah di situ kan dari setiap desa ini kan pasti beda-beda datanya nih. Dipegang beda-beda desa gitu kan. Nah itu kan harus dikumpulkan nih. Jadi katakanlah harus ada poin, line, dan poligon diinventarisasi misalkan ceritanya. Kumpulkanlah dari setiap desa untuk kecamatan Cilideung atau misalkan Tawang ya untuk di Tasikmalaya itu ya untuk di Unsir itu ya. Cilideung atau Tawang dikumpulkan dari setiap desa. Nah, ketika dikumpulkan ini kan pasti ada instrumen untuk pengumpulan datanya yang katakan diterima atau yang seperti apa dan sebagainya. Buat laporan kemudian baru dikompilasi digabung nih. Ini kasusnya misalkan untuk data administrasi misalnya. Digabung-gabung-gabung-gabung-gabung data menjadi satu data spasial yang katakanlah menampilkan data kecamatan Cihideng gitu. Di mana di dalam data itu nanti ada data poligonnya, areanya, ada data garisnya untuk batas-batasnya, kemudian ada titik-titik koordinatnya. Kemudian barulah di situ yang terakhir itu apa sih? Disimpan ya. Disimpan data itu nanti kaitannya nih format basis data. Format basis data yang gak jauh beda ya kalau kita pakainya geodatabase dengan QGIS-nya. Gitu ya. Nah, kita
untuk ini nanti pasti masing-masing bisa menalar lagi gitu. Ketika misalkan skripsi saya berkaitan dengan apa, butuh data apa aja, dan lain sebagainya, kemudian dan lain sebagainya, diperolehnya bagaimana, caranya, kemudian pasti ada kompilasi di sini. Langsung kompilasi aja di sini. Kalau misalkan kita kompilasi itu apa sih gitu kan ya? Yang pastinya penggabungan lah pastinya ya. Di sini itu. Nah, misalkan ada contoh data administrasi nih misalkan ya. Tadi berbicaranya ada desa Argasari, Cilembang, Cipedes, Panglayungan. Ini kan dari data desa di beda-beda nih. Nah, ini kan perlu digabung kan untuk mendapatkan satu data katakan untuk di kecamatan ini kan ya. Nah, ketika digabung ya nanti jadi satu gitu datanya. Nah, seperti itu singkatnya ya. Untuk kompilasi simpel sekali sebetulnya. Kemudian caranya gimana sih gitu untuk kompilasi ini? Ada beberapa cara ya kalau di kita yang biasa kita lakukan. Pertama tuh kalau misalkan beda layar katakan ataupun layarnya berbeda ada di merge data. Nah, kalau misalkan datanya sedikit itu juga bisa langsung copy paste ya seperti itu typo ya. Nah, tapi ada beberapa rule nih, ada beberapa istilahnya apa ya? Restriction atau rule lah gitu boleh dikatakan itu. Jadi pertama itu tipe datanya harus sejenis ya ketika poligon dengan poligon, ketika polyline dengan polyline, ketika point dengan point. Kita berbicara vektor ya. Nah kemudian harus punya referensi datum yang sama nih. Jangan sampai dari instansi A itu datum yang katakanlah WGS, dari yang B itu masih Belanda misalnya, wah itu gak bakal match. Jadi gimana pun digabungnya juga. Nah, kemudian di situ koordinatnya pun harus sama nih. Misalkan yang satu dari instansi A pakainya geografis nih. Nah, yang instansi B itu pakainya UTM ya, itu harus disamakan dulu. Kan sama-sama datumnya sama ya berarti itu. Kemudian di situ isi kolomnya nih, data atributnya nih, dicek ulang. Sama enggak? Oh, ternyata ada duplikasi data dengan isi yang berbeda, itu kan harus dicek. Bagusnya ketika kita melakukan begini pasti sama ya. Nah, kemudian penggunaan bahasa di dalamnya juga istilah-istilahnya. Kalau nggak, saya kan yang udah pernah buka yang cookie itu ada nama BJ. Nama BJ itu untuk nama objek. Kemudian ada what MKD, itu tuh untuk nama administrasi desa. Kemudian ada what MKC, itu kan kalau misalkan kita istilahnya berbeda, ternyata isinya sama, itu kan sebenarnya kan duplikasi data. Ya. Dan itu harus dicek. Dia minimal ya, minimal. Nah, kemudian bagaimana caranya? Langsung aja buka aplikasinya masing-masing berarti di sini ya. Teman-teman semuanya. Ini udah ada data siap saya siapkan. Ya, saya kirimkan di ini ya, di chat. Untuk datanya coba bisa di-download dulu. Ini nggak kecil, nggak besar kok, sorry. Kecil banget datanya. Bisa di-download dulu. Nanti juga datanya saya sertakan juga di Google Classroom ya. Itu bisa di-download dulu. Tadi data desa-desa yang tadi. Ya, itu bisa di-download dulu. Nanti download dulu. Dan sambil mendownload ini, ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait kompilasi data? Sebelum kita ke praktek ini, simpel ke prakteknya untuk kompilasi. Ada yang mau bertanya? Mbak Delia nih, Mbak Delia Lailatul Aini, gimana tanggapan Mbak Delia? Sebelumnya pernah melakukan ini enggak? Kompilasi data enggak di ArcGIS, Quantum, atau aplikasi GIS lainnya? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya. Nah, setelah tadi sedikit ada gambaran, gimana menurut Mbak Delia nih untuk kompilasi ini? Ada? Misalkan gini, oh iya, ketika kita kompilasi data itu tidak serta-merta kita langsung merge aja gitu, atau terus langsung copy paste. Itu kan harus kita baca dulu datanya kan, kita pahami dulu datanya gitu. Ini minimal datumnya sama enggak nih gitu.
koordinatnya sama nggak nih dua itu. Kalau misalkan datumnya udah sama, bisa langsung digabung. Lepas dari katakanlah isinya berbeda. Ketika isinya di dalamnya berbeda, apa dampaknya nanti seperti apa, kita lihat kasusnya. Nah, seperti itu. Kemudian ketika katakanlah koordinat sistemnya berbeda nih, ini harus diapakan dulu nih. Gitu. Ya baiknya harus disamakan dulu. Misalkan karena wilayahnya luas, melebihi beberapa zona UTM, oke lah saya pakainya WGS gitu, maka semua data yang kita punya itu ya kita harus buat WGS dulu semuanya, baru digabungkan gitu. Kalau misalkan wilayahnya kecil, ya oke lah kita gunakan UTM gitu, seperti itu. Ya Mbak Delia. Nah, ada tanggapan yang lain mungkin? Mas Aufar Taris, bagaimana Mas Aufar? Iya, Pak. Bagaimana ada tanggapan? Kalau dari saya cukup Pak, mungkin karena belum pernah melakukan kompilasi data sebelumnya, jadi mungkin nanti lihat dulu prakteknya, nanti saya coba untuk menyimak. Oke, siap. Nah ini ada yang bertanya nih Mas Aditya R. Sasti. Izin bertanya Pak, overlay dan apakah overlay dan kompilasi itu sama atau bagaimana? Nah, ada yang bisa menjawab dulu nggak sebelum saya jawab? Coba resin kalau yang ada. Sambil di-download tadi datanya ya. Oke. Overlay dan kompilasi itu sebetulnya berbeda ya Mas ya. Pendapat saya berbeda. Kenapa? Karena overlay itu lebih ke analisis nanti. Karena output dari overlay itu kan menghasilkan data baru ya. Di mana data baru itu berdasarkan parameter-parameter tertentu. Nah, tapi kompilasi itu lebih dia menggabungkan saja, compile gitu. Yang tadi diilustrasikan misalkan ada beberapa data batas administrasi nih gitu berbeda-beda dari desa yang berbeda-beda. Nah, itu kan perlu dikompilasi untuk digabungkan menjadi satu data batas administrasi. Kalau overlay, overlay berbeda cerita nanti. Overlay sendiri analisis itu ada banyak yang untuk overlay itu ya. Satu itu nanti ada intersect, kemudian ada union, dan lain sebagainya. Nanti lah itu dipelajari. Cuman nggak ada di kelas ini, karena itu mah sepertinya udah level lanjut ya. Nah, untuk overlay itu kan kita menggabungkan data, tapi menggabungannya itu untuk mendapatkan satu irisan tertentu gitu. Misalkan katakanlah tadi ya, asumsikan aja ya, lagi analisis banjir misalkan. Kita punya data elevasi, di mana kita asumsikan katakanlah dengan elevasi tertentu. Dengan elevasi tertentu itu misalkan, wah ini cenderung mudah tergenang nih ketika ada banjir yang di pinggiran sungai ini. Kita dapatkanlah gitu area-areanya. Nah, kita overlaykan nih gitu area-area potensial genangan banjir itu dengan penggunaan lahan. Nah, ketika di overlay ini kan, nah nanti ketahuan kan irisannya nih, wilayah-wilayah penggunaan lahan mana saja nih yang akan berdampak ketika banjir terjadi. Nah, itu lebih ke situ ya, sebenarnya analisis. Bagaimana Mas Aditya? Mungkin bisa bersuara aja. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Mungkin yang saya tangkap itu kayak, kalau kompilasi itu bisa penggabungan suatu data, namun hasilnya tetap sama mungkin ya Pak. Iya, dengan tema yang sama. Ya, sedangkan overlay itu penggabungan data, namun bisa menghasilkan sebuah data baru atau data-data yang memang disatukan nantinya menghasilkan sebuah data yang dituju gitu mungkin ya Pak. Boleh seperti itu. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi?
Oke, kalau nggak ada, udah di-download semua ya. Kita coba buka saja. Nah, sudah tampil ya? Sudah tampil kah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini yang jaringannya sedang bermasalah, nggak apa-apa, nggak on cam juga nggak apa-apa. Terus kemudian ini kan lagi-lagi banyak, bukan banyak ya, lagi sering hujan. Kayak kemarin banyak hujan petir itu, kalau misalkan di teman-teman atau rekan-rekan ada yang hujan petir, ya nggak apa-apalah. Nggak sambilnya juga takut bahaya jaringan juga kan ya. Nah, data yang di-download itu kan ada di Sarga Sari dan seterusnya kan ya. Nah, jadi gini ceritanya ya. Kita ini, kita asumsikan dulu ya, kita ini menjadi, katakanlah, ada istilahnya tuh kalau untuk yang terkait desa itu tim BPBDes, kalau desa itu, terkait yang data geospasial ini. Kita tim BPBDes dari kecamatan lah ya. Dari kecamatan kita ya, dapat perwakilan, misalkan seorang ini mewakili kecamatan masing-masing. Nah, dari setiap rekan ini mewajibkan setiap desa-desa yang ada di kecamatan tersebut itu mengumpulkan data batas wilayahnya masing-masing. Asumsikan seperti itu ya kita ya. Kita coba berilustrasi seperti itu. Oke, misalkan di setiap desa itu kita anggap ada jumlah desa yang sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ada 15 desa. Nah, teman-teman rekan-rekan ini mewajibkan setiap desa itu mengumpulkan data batas wilayahnya masing-masing, yaitu berupa data poligon. Didapatkanlah data desanya itu ada desa Argasari, ada desa Cilembang, ada desa Cipedes, ada desa Panglayungan, ada desa Nagarasari, dan seterusnya sampai ke bawah, sampai ke Yudanegara. Sumber data ini dari mana? Saya dapatnya dari Hina Geoportal ya, cuman udah saya modifikasi untuk keperluan pertemuan selanjutnya. Makanya di sini ada bolong-bolong dan sebagainya. Kasih tahu tujuannya kemana nanti. Kita dapat nih, cuman data ini kan karena satu desa, dia itu kan belum menjadi data yang satu kan, masih terpecah-pecah layernya, belum menjadi dalam satu data atau di satu layer. Dan datanya pun masih SAP semua. Seperti itu ya. Nah, ketika mendapatkan data ini kan terpikir nggak dari teman-teman ini untuk mendapatkan data yang katakanlah satu itu harus diapa-apakan? Iris, Elsa Andarani. Ya, Pak. Harus diapakan kalau misalkan kita ingin disatukan datanya? Digabungkan mungkin, Pak. Digabungkan ya. Iya, betul. Harus digabungkan, dikompilasi ya di sini ya. Nah, ketika digabungkan, berarti kita lihat dulu dong datanya. Isinya sama nggak dari setiap desa nih? Karena ketika kita berbicara data spasial itu kan ada atributnya kan? Tidak serta-merta hanya spasialnya saja kan? Kita recheck dulu nih. Dulu pertama kita udah dapat ya. Kita ingin menggabungkan poligon, semuanya poligon. Berarti kita udah dapat nih poligon semuanya. Berarti bisa langsung digabungkan dong sebetulnya. Cuman kita lihat dulu nih. Datumnya sama enggak di sini? Koordinat yang dipakainya sama enggak? Gitu kan. Dari setiap desa yang dikumpulkan nih. Nah, soalnya kenapa seperti itu? Kadang-kadang setiap instansi itu katakanlah datanya itu mempunyai referensi koordinat yang berbeda-beda. Ada yang pakai UTM, ada yang pakai geografis, ada yang pakai TM3, dan seterusnya. Kita telusuri dulu nih, cara lihat spasial referensinya kan di dalam sini kan, kalau di ArcGIS ya, kalau di Quantum beda lagi. Ya. Tapi lihat di propersisnya sama. Lihatnya kan di sini kan, klik dua kali, sambil dibuka ya teman-teman semuanya. Biasa nanti sambil saya praktek, nanti ada beberapa orang yang saya tanya untuk share screen gitu, biar interaktif.
Nah, ketika kita buka atributnya, nah, dilihatnya kan di sininya kan, datumnya apa nih? Udah tampil belum layar properti saya? Udah Pak. Ada apa tampil, ya? Pak. Nah, datumnya apa nih? Gitu kan? Koordinatnya apa nih? Gitu. Tuh, ya? Oke, kita coba lihat di sini ya, sorry. Nah, oke, ini sama dan seterusnya. Sama semua. Ini karena memang datanya dari sana ya, satu data. Nah, sama semua. Oke, berarti yang terbawah ini 2 dan 3 terpenuhi juga nih. 1 2 3 udah terpenuhi nih. Gitu kan ya? Tipenya sama poligon. Datumnya sama. Koordinatnya pun sama penggunaannya. Kemudian kita pindah ke langkah keempat nih. Atributnya bagaimana nih? Gitu. Oke, kita buka atributnya sekarang. Oke, udah keluar ya? Tabel atribut saya. Udah keluar ya? Udah ya? Nah. Saya lagi coba bandingkan nih antara Argasari Cilembang dengan Cipedes. Sama enggak sih gitu? Si atributnya. Oh, ternyata sama semua nih gitu. Oke, ini sama. Ini sama. Tidak ada masalah dong berarti pada saat penggabungan. Iya kan? Karena sama semua. Nah, nanti di akhir sesi ini nanti akan coba saya kasih data dengan kolom atribut yang berbeda. Nanti coba di-compile, ya, digabung. Nanti seperti apa dampaknya. Dan ketika menggunakan metode katakanlah merge dengan copy-paste itu nanti bedanya di mana. Ya. Kita lagi coba nih. Lihat dulu nih. Oke, sama semua berarti yang keempat, 1, 2, 3, 4 ya lewat. Kemudian di sini istilah juga sama nih. Ada UJK ID, KPP, PDBUN, nama merge, remote. Kadang-kadang sebagainya lah gitu. Nah untuk di Kugi itu untuk lihat apa istilah-istilahnya atau singkat-singkat ini di sana ada ya. Kemarin itu sudah dipelajari kan? Nah sekarang saya coba tanya deh gitu ya. Sambil gulas Kugi juga ya. Saya kirim ke chat ya Ibu Kuki ya. Buat kalian baca-baca. Metadata pasti ada ya. Apa ya? Ini deh. SRS ID. Ya. Yang bisa ini itu terkait apa ya dan kegunaannya untuk apa gitu. Coba buka tuh di e-book yang saya udah kirimkan untuk skala 5.000 ya. Karena tiap skala pasti beda-beda. E-booknya itu. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak? Itu terkait spatial reference system identifier, ya. Jadi nanti pada saat kalian memproduksi data ketika menggunakan Kugi ini, nah, referensi spasial yang digunakannya apa nih? Kalau di Indonesia ada loh gitu, awas kita. Gitu. Kalau di Indonesia itu ada SRGI 2013 secara peraturan yang di Badan Informasi Geospasial itu. Ya. Untuk lihat istilah-istilahnya ada di buku gitu. Kalau misalkan saya tanya lagi nih, terkait untuk
Kalau nama biji mah udah disebut tadi ya, nama objek ya. Itu banyak-banyak istilah ya, nggak perlu dihafal juga, yang penting tahu gitu. Itu dari bukunya, gitu, ada ininya. Kalau ya, kayak misalkan untuk administrasi itu berarti di sini itu ada namanya teh WAD MKK. Oke. Apa nih WAD MKK? Mana ya WAD MKK? Nah ini WAD MKC, WAD MKK. Dari sini sebenarnya udah kedua kebaca ya, karena ada isinya ya. Ya enggak? Mas Purwanto. Iya, Pak. Jadi WAD MKK itu apa nih, Mas Purwanto? Mohon maaf Pak, kalau salah. Enggak masalah, salah wilayah. Masalah. Iya, Pak. Wilayah administrasi kabupaten atau kota. Ada kan diinfokan ya? Iya, Pak. Iya. Saya tinggal baca aja. Jadi sesuai dengan unsurnya ya di e-book itu ya. Kan ada macam-macam nih. Ada terkait batas wilayah, ada terkait transportasi, hidrografi dan sebagainya. Itu di situ semua. Jadi kalau misalkan kalian ingin mengisi terkait nama wilayah untuk di administrasi, saya ngisinya di kolom mana ya gitu. Nah, dijawablah di e-book itu untuk skala masing-masing skala ya, tapi isinya bersama. Itu ya. Jadi kita tidak perlu lagi membuat kolom yang kolom baru katakanlah kabupaten kota gitu. Karena udah ada kolomnya, udah tersedia di situ. Itu ya. Oke. Untuk kompilasi sendiri katakanlah udah sama semua nih datanya nih. Ya tinggal digabung saja di sini ya untuk kompilasi ini sambil dipraktekkan ya. Mas dan Mbak semuanya. Untuk merge, merge itu dia ada di data manajemen. Di toolbook-nya itu. Udah pada bisa kan buka toolbook kan? Nih. Ada merge di situ ya. Nah ini ada merge nih. Nah, di sini pun ada keterangannya sebetulnya kan, combines multiple input data set of the same ya, data tipe dengan data tipe yang sama. Bisa dilakukan untuk garis, poin, polygon, fitur class ini. Gitu. Jadi kalau misalkan dia tinggal ditambahkan aja di sini tabel-tabelnya, layar-layarnya. Bisa di sini, drop down terusan diklik, misalkan Argasari, klik lagi, Cilembang. Nah, di sini kan tiap ini kan dia ada di keluar ininya ya. Nah, itu beda-beda ya, nanti beda-beda gitu. Atau misalkan bisa di seperti ini, di drag, kemudian ditaruh di sini. Nanti dia ada input data set ya di sini. Nah, kemudian outputnya, nah, tentukanlah outputnya di sini. Nyimpennya di mana. Pin datanya berupa SAP semua ya. Kalau misalkan kita sudah masuk ke geodatabase, untuk administrasi masuknya pilihannya di sini, pakainya fitur class, tapi harus punya cangkang GDB-nya dulu. Kita pakai SAP dulu, nanti baru kita import saja. Untuk yang kemarin latihan GDB udah bisa import data kan ya? Mbak Rani Nisa Nuraini. Iya, Pak. Udah bisa import kan ya? Insya Allah, Pak. Iya, nanti tinggal diimport aja misalkan. Apa ya?
ya misalkan saja ini ya. Nah, kemudian di sini ketika kita yang jadi perhatian juga di sini itu panjang karakter ya ketika kita ingin kompilasi data. Nah, makanya dengan adanya QGIS ini seharusnya sama semua panjang karakternya. Ilustrasikan karena tadi ya kita mendapatkan data dari biasa-biasa itu belum memakai QGIS, karena belum lah tapi tabelnya sudah. Nah, maka panjang karakter ini berkaitan dengan jumlah huruf ya di dalam tabel itu beda-beda gitu. Misalkan karena di Seharga Sari ini cuma karakternya ada berapa nih 1 2 3 4 ada 8. 8 saja ketika ingin digabungkan dengan Cilembang, maka nanti akan bermasalah nih. Cilembang jumlah karakter yang lebih dari 8 ini maka tidak akan tergabung kalau kasusnya katakanlah kita ingin menggabung data itu dengan jumlah karakter yang berbeda-beda setiap datanya. Tapi kalau misalkan dari setiap data itu sudah sama dalam arti panjang itu tidak akan masalah. Ya, kalau misalkan ini tinggal di combine saja nanti. Nah, ketika selesai kan jadi satu sini kan. Kalau kita pakai combine ya. Karena kalau misalkan kita lihat di sini, kenapa tadi penting yang jumlah karakter itu ini nih. Lagi 50. Ini jumlah karakter nih. Penting ya. Kalau misalkan ada nama desa yang panjang, maka nanti tidak terakomodir biasanya gitu. Makanya setelah di gabung itu wajib dicek kembali apakah sudah masuk semua nama-namanya. Ada satu nama sebenarnya. Karena ini tadi saya pecahnya dari data yang sama, makanya sama semua gampang yang memudahkan ya. Nah, nanti kasusnya kalau misalkan teman-teman sudah mengumpulkan data dari berbagai instansi nih, nah itu pasti nanti akan ada beberapa kendala-kendala yang tuh beda istilah lah, beda datum lah, ada koordinat lah dan lain sebagainya yang harus di atas ya dengan rule tadi tahapan-tahapannya. Nah untuk Mer sendiri ini ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya lanjut lagi? Lebih ke diskusi aja nanti ada yang kurang satu. Sambil ini ada yang mau bertanya dulu? Ya, yang mau bertanya kah? Sambil dipraktekkan ya. Tinggal buka aja di ArcCatalog ini. Sorry, ArcCatalog, ArcBook, sorry maksud. Nanti ada di data management, kemudian ada general, ada di merge sini atau di searching ada merge gitu. Ya, tinggal disesuaikan dan sebagainya. Ya. Adakah yang mau bertanya? Ini untuk pakai merge ya. Pakai merge ini. Kalau nggak ada, coba saya pengen tahu dulu. Di sini ada perwakilan dari kelas A. Biasa saya mencari partisipan ya di sini ya. Dari kelas A ini. Atau siapa yang mau ini mengajukan diri terlebih dahulu? Kelas A. Ada. Mbak Mas kelas semuanya. Apa, Bapak? Kelas A, Mbak.
Ada partisipan? Oke, saya sebut saja kalau nggak ada ya. Ini ada, oke, saya cari dulu namanya. Anita Retnaningsih. Ya. Ada, Bapak. Boleh di-share screen, Mbak Anita. Tapi ini login-nya di HP, Pak. Oh, nggak buka laptop, Mbak? Buka. Buka. Yeah. Boleh mungkin, nggak apa-apa, di-videoin dulu sambil dibuka laptopnya. Bisa nggak misalkan diarahkan ke situ dulu ke layar? Bisa. Bisa, Pak. Baiknya mah nanti loginnya sekalian dengan laptop ya atau komputernya. Iya, Bapak, mohon maaf ini tuh jaringannya suka lemah gitu kalau login di laptop. Iya, enggak apa-apa. Kalau jaringannya lemah enggak apa-apa. Coba kelas B persiapkan ya dengan kelasnya juga partisipannya. Fokus lagi sebenarnya mengajukan diri saja. Kalau saya, Pak, betul nggak, Pak, seperti ini? Gitu. Saya misalkan ada kasus seperti ini bagaimana? Ya? Kita sambil diskusi, ya, sharing. Kan pasti teman-teman juga yang kemarin sudah berpengalaman itu kan di kelas A itu ada Pak Septian Liana, ada Mas Septian. Kan, ya, seringlah mungkin bercian kayak gitu, Pak. Terus kelas B ada Koirenisa, ada Juleha. Dan kelas C itu ada Kuyani, ada Mas Radit. Ada tadi, Mbak? Saya pindah ke kelas B dulu deh. Kelas B ada partisipan nggak sambil menunggu nih? Gitu. Kelas B ada? Saya boleh, Pak. Tapi tadi sudah dicoba. Kan sudah berhasil. Siap, nggak apa-apa, Mas Purwanto. Coba di-share boleh di-share screen. Monggo. Baik, kelas C, Pak, persiapan juga ya, kelas C ya. Sambil sharing aja, Mas Purwanto, kalau salah pun nggak masalah, dan banyak kita juga belajar. Kadang-kadang saya juga, kalau misalkan jawaban saya salah, ya nanti bisa didiskusikan. Pak, apakah sudah tampil? Masih loading. Oke, sip, tampil. Gimana, Mas? Ya, Pak, tadi sudah sempat nyoba di input data yang sudah di-download, kemudian di-merge, dan tadi juga sudah di-check di atribut table-nya, data dari yang data ininya itu sudah ada semua, Pak. Lengkap ya isinya ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Untuk pakai merge-nya lewat R2Book atau apa nih? Tadi saya pakai, iya, Pak, pakai R2Book tadi. Airbook ya. Boleh. Ya. Coba barangkali misalkan di mana letaknya biar teman-teman yang lain juga pada masih ingat-ingat kembali. Siapa? Tadi di situ ya. Klik di sini ke Airbook, terus ya, pilih yang data management tool, kemudian pilih general, kemudian klik merge. Nah, di sini nanti Sip, di situ ya. Ya, terus nanti data yang desa ininya tuh ya kelurahannya tuh dimasukkan semua, kemudian tinggal di oke aja buat nge-merge-nya seperti itu, Pak. Oke, siap. Coba kalau pakai search, Mas. Misalkan suatu saat Mas ini kadang-kadang lupa nih, nyimpennya di mana tulisnya itu, coba pakai search dia gitu yang lebih gampang. Sama ya, di Quantum pun sama, dia juga ada menu search juga untuk toolbook ini. Kalau di Quantum itu ada di vector ya, menu vector. Menu vector itu ada, nanti cari aja di data management sama. Kemudian ada di situ merge. Ada juga. Nah, coba di search, Mas. Di search. Ada itu di sebelahnya R2Book. Itu ada search itu. Sebelah kirinya R2Book. Bukan Python.
Nah, di situ coba klik. Nah, di sini kan bisa dituliskan nih, misalkan tulis merge gitu kan. Ketika di searchingan banyak nanti. Nah, yang ini ya, Pak, yang paling yang atas. Combines kan. Nah. Ya. Oh ya. Oke, terima kasih, Mas Purwanto. Siap, boleh di close screen-nya. Monggo kelas C ada. Kelas C. Ada. Saya siapa tadi saya? Saya tapi kelas B, Pak. Kelas B tadi Mas Purwanto kan ya? Boleh, boleh deh, boleh, boleh, boleh. Nggak apa-apa sambil nunggu kelas C, barangkali misalkan udah ada. Boleh, Mbak? Ada apa, Mbak? Coba di-share screen, Mbak. Baik, Pak, sebentar. Mbak Karolisa ya. Oke. Sudah ada. Oke, layarnya sudah dibuka ya. Iya, Pak. Terus, ini kan belum termerge. Nah, biasanya saya pakai di langsung di geoprocessing ada merge langsung, Pak. Boleh. Cobain aja. Sama aja kan menunya kan? Jadi bisa di sana di geoprocessing lebih. Ada beberapa tools lah yang singkat di geoprocessing. Tapi sama. Boleh diseleksi ya, aja, Pak, di layarnya itu, Pak, diseleksi, kemudian di-drag biar nggak ada salah pilih. Oh iya, bentar. Jadi tadi ya, ada di geoprocessing. Gimana, Pak, putus-putus? Tadi dibuka lagi yang merge-nya. Geoprocessing-nya coba dibuka lagi, merge-nya dibuka lagi. Nah, coba dihapus dulu nih, desa-desa ininya nih. Dari Negara Wangi sampai Kahurupan yang ada di merge ininya. Sudah dihapusin di ininya, menu merge-nya enggak? Oh, ternyata putus sepertinya. Nggak apa-apa. Halo, Bapak. Yang penting, ya. Yang penting udah paham ya. Bapak, maaf keluar sendiri sinyalnya jelek. Nggak apa-apa. Yang penting udah paham lah ya. Jadi tadi ini kata Mbak Erodisa, ada juga di geoprocessing nih, merge gitu. Ada juga di Artulbook yang bisa diakses lewat sana. Ada juga bisa lewat search ILI lah manapun itu. Tapi jangan merge yang ada di edit ya. Beda cerita nanti. Karena ada juga di editor itu, merge itu. Ya, kelas C. Ada kelas C? Ada. Kalau nggak ada nanti saya panggil saja ya. Kelas C ini kemarin itu Mbak Dede Nurfaidia ya. Sekarang saya coba Mbak Sally Putriani. Ada? Iya, Pak. Boleh mungkin di-share screen-nya, Mbak, barangkali ada kendala atau misalkan seperti apa, boleh. Tapi saya pakai HP, Pak. Oh, pakai HP. Oke. Ya sudah deh, nanti agak susah ya. Saya lewat Mbak Sally ya. Minggu kemarin itu kan ada Mbak Didi yang sudah saya ini ya. Sekarang Mas Aditya Ramadan Sasti. Ada? Saya login di HP, Pak. Tapi kalau boleh mungkin dijelaskan saja, karena saya tidak buka laptop, Pak. Oh, kenapa gitu? Ya, belum dibuka, Pak. Ketinggalan di kosan teman laptopnya. Oh, gitu. Mungkin bisa dibahas ulang aja kalau boleh gitu. Nah, nanti sambil lanjut aja ya. Nanti tinggal lihat recordingnya aja kalau mau dibahas ulang.
soalnya waktunya sudah lumayan nih. Nanti setelah ini kita metode yang kedua soalnya. Iya, maksud saya usahakan ya. Ulang gitu. Nah, buat teman-teman yang katakanlah kan istilahnya lebih ke ini ya, sadar gitu. Karena memang ada jadwal praktikum ya usahakanlah gitu. Tapi kalau misalkan memang kalau suatu keadaan yang genting banget dan memang tidak memungkinkan ya jangan. Tapi kalau misalkan selama itu memungkinkan, cobalah gitu untuk usaha ini. Ya, untuk kelasnya saya ganti lagi. Mas Gilang, gimana Mas Gilang? Mas Gilang Hadi Saputra. Ada, Pak. Boleh, barangkali misalkan memungkinkan. Baik, Pak. Sebentar, Pak. Harapan saya di akhir perkuliahan untuk praktik itu semua mahasiswa dan mahasiswi bisa mempraktekkan ya. Bukan hanya membuka saja, tapi bisa sampai mengoperasikannya. Sudah ada belum, Pak? Belum. Sebentar, sebentar, Pak. Boleh. Sudah ada, Pak. Siap, sudah. Bagaimana, Mas? Ya, jadi di yang tadi, apa? Ya, prosesnya, Pak. Prosesnya, boleh. Ya, tadi. Terus. Hmm. Ini apakah harus semua, Pak? Semua diisi atau cuma beberapa gitu, Pak? Tergantung kebutuhan, Mas. Nah, misalkan ya. Mas ini dari kecamatan apa nih, gitu kan? Nanti kan kasusnya gitu kan. Oh iya. Kalau misalkan pengen dua saja, ya nggak masalah. Oh, jadi nggak ada batasan ya, Pak? Ada batasan. 100 data pun ketika datanya banyak, nggak masalah. Kemarin kita merge data itu karena desanya itu ada 400, yang 400 desa itu kita merge. Gitu. Nah, kemarin lagi ada 5.000 desa untuk beberapa provinsi itu, ya kita merge. Gitu. Baik, Pak. Kompilasi datanya. Tergantung sesuai dengan kebutuhannya. Baik, Pak. Ini saya ambil. Aja, Pak. Boleh, baik, dua. Ambil dua ya, Pak. Mm-hmm. Terus pilih oke kan, Pak? Kenapa langsung di oke, Mas? Oh iya, ini belum. Nah. Data-datanya udah sama nih, Mas. Misalkan referensi ID-nya, sorry, datumnya, referensi spasialnya, atributnya, sudah sama ya berarti ya? Istilahnya seperti itulah. Soalnya ketika nanti skripsi, ketika mengumpulkan data dari beberapa instansi itu pasti berbeda. Karena kebanyakan belum satu sumber data kita itu. Nah, outputnya di mana nih? Kenapa nyimpennya di default, Mas? Oh iya, Pak. Oh, kirain beneran mau nyimpen di default ya? Di sini boleh ya, Pak, ya? Silakan boleh dimanapun itu. Sudah dipilih oke kan, Pak? Oke atau gimana menurut Mas? Bentar, Pak. Saya cek dulu, Pak. Barangkali ada yang salah, Pak. Nah, satu clue dari saya nih ya, ketika kompilasi data itu, kan kita, kalau misalkan datanya ribuan, kita nggak mungkin kan ngecekin data panjang karakter masing-masing dari tiap kolom, betul tidak? Betul, Pak. Nah, caranya, itu Mas misalkan ingin menentukan nih, oh saya tentukan saja nih, panjang kolomnya untuk yang daun emergency itu, aduh nih, coba di drop down itu yang nama BC yang plusnya itu diklik. Yang mana, Pak? Nama BC coba plusnya diklik. Kan ada plus di sebelah kiri itu. Untuk nama BC ya. Nama objek. Yang ini kan, Pak? Ya, yang nama nama BC. NAMOBC. Coba diklik dulu. Oke. Coba di klik kanan di panglayunan. Format ya? Iya, coba.
jangan di sini dulu, berarti di nama BC-nya Mas, coba diklik kanannya. Nama BC, klik kanan. Add output ini, Pak. Output enggak sih, berarti yang tadi Mas. Oh iya, Pak. Yang ini bukan, Pak. Yang ada 50-nya itu, coba bisa diklik enggak? Kalau enggak berarti bukan di situ. Nanti coba saya cari lagi. Nah, itu diperbanyak misalkan 300 gitu. Itu kalau bebas atau gimana, Pak? 300 misalkan 200 itu boleh? Boleh. Kalau saya pakai dari Bapak aja lah, Pak. Enggak, maksudnya gini. Mas ini kan dalam mengkompilasi data kan bisa ngira-ngira nih. Oh, nama-nama, misalkan nama-nama administrasi, karena kita bicara administrasi ya, nama-nama administrasi di wilayah Bapak, oh, paling-paling banyak aja cuman misalkan cuma 50 karakter gitu, ya berarti 100 pun nggak masalah gitu. Oh, ya Pak. Tapi kalau misalkan kalau ternyata ada satu wilayah desa, katakannya panjang karakter itu nyampe 101, ya jangan 100 gitu. Tapi lebih dari itu gitu. Oh ya Pak, kalau star masih nol ya Pak? Normal ya, gini. Kita apply. Coba langsung ya, Pak. Langsung aja lah. Oke. Sudah ini, Pak. Ya, lupa. Centang. Sudah, Pak. Nah, itu saja mudah, Mas, ya? Ya, Pak. Nah, ini dasarnya dulu lah. Ya Pak, alhamdulillah nanti Pak. Nanti lebih lanjutnya ini lagi. Oke, terima kasih ya Mas. Bilang baik Pak. Kelas A ini, saya balik lagi kelas A ini sebelum saya pindah ke selanjutnya. Kita pakai copy paste nanti bedanya apa sih. Tadi Mbak siapa ya, lupa sih. Oh, ganti aja lah, nggak apa-apa. Ada kelas A? Boleh saya Pak? Siapa namanya? Septian Pak. Boleh. Wah, ini Mas Septian Cahya ya. Tapi sebentar saya login dulu lewat laptop Pak. Boleh. Apakah sudah tampil, Pak? Sudah, boleh. Sudah, di merge seperti ya? Sudah, Pak. Oke. Coba gimana? Ada kendala nggak? Halo. Nggak ada, Pak. Sabar. Nggak ada ya, karena memang ini masih dasar banget, hanya kita menggabung saja. Tapi menggabung itu perlu kita baca dulu datanya gitu ya, jangan sampai kita punya data dari berbagai instansi, langsung belum gabung aja lah, merge gitu. Nggak seperti itu juga itu caranya. Ya.
Sip, terima kasih Mas. Ya, senang loh kak. Kalau di kelas AT ada yang namanya Azhara dengan Azhari, berarti Mas ya? Isi saya salah nulis ya? Tadi kan Mas Septian Azhara ya? Cahaya Azhara. Ah ya Azhara, sorry kan salah. Tadi Mas Septian Cahaya Azhari. Ada lagi ya, yang Azhari, Azhara kan ya? Ada juga kan yang Azhara ya? Takut saya salah. Saya lewatlah. Saya lanjut lagi ya. Nih, kita coba pakai copy paste. Sebenarnya copy paste pun bisa gitu memungkinkan. Nah, terkadang ini pun kita pergunakan tatkala pada saat kita melakukan merge, terkadang ada beberapa kendala yang katakanlah tidak bisa diatasi ya kadang-kadang. Tapi cara copy paste ini bisa digunakan juga gitu. Sama sebenarnya kalau copy paste berarti kita harus punya istilahnya referensi layar tujuan ya. Yang pertama itu katakanlah saya hapus dulu di sini yang Argasari ini misalkan yang akan saya coba jadikan patokan ya untuk copy paste yang lainnya ke dalam layar ini. Edit ya di sini ya. Ya udah aktif nih editornya kan ya. Dengan tandanya seperti ini. Kita tinggal buka aja data yang lainnya. Kecuali data ini ya. Kalau misalkan data ini dibuka lagi nanti duplikasi. Tinggal kita copy aja di seleksi semua layer. Kita copy ya. Ctrl+C. Tinggal di klik kanan lagi paste. Nah, tinggal pilihnya di mana nih gitu. Karena ininya berarti ini di checklist dulu Pak untuk pastanya biar aktif. Argasari, sehingga banyak pilihannya kan. Pilih yang Argasari, di oke nanti masuk semua di Argasari gitu. Seperti itu. Juga sama. Nah, di sini semua. Ada di layar Argasari. Ya sama prosesnya. Kalau tadi mah kita langsung gabung masukkan layer ya. Cuman kalau misalkan kita copy paste, seharusnya kita sebenarnya ekspor dulu datanya nih biar data aslinya itu tidak terubah. Nah, ketika data aslinya dirubah kadang-kadang kita perlu juga data sumbernya. Sama seperti itu. Nah, lalu bagaimana nih kalau misalkan kita ingin tambahkan data ini misalkan ternyata di sana negara Sari ini kita dapat dari desa yang berbeda, dari desa negara sarinya, isinya itu atributnya itu beda gitu dengan yang data yang lainnya. Kadang-kadang di lapangan pasti kita menemukan seperti ini nanti. Ini bagaimana gitu ketika mau digabungkan ya? Benar nggak? Ada yang udah bisa memperkirakan, barangkali bisa menjawab, barangkali bisa menalar di situ. Ya digabung seperti apa nih gitu. Satu data negara Sari ini dia isinya itu cuma ada sampai gini dan namanya pun beda-beda juga gitu istilahnya. Tapi di sini ada duplikasi nih kecamatan. Sebenarnya kan udah ada di situ kita buat MKC. Desa sudah ada juga buat MKD. Provinsi ada juga. Sumber juga sudah ada. Kode pun sebenarnya udah ada di sini. Kabupaten di sini namanya di sini pun udah ada. Nama BC nggak ada dan karena ini gimana nih? Ada yang bisa jawab? Saya coba tanya pendapatnya dulu ya. Dari Mbak Tria Salsabila kelas A bagaimana Mbak? Kemudian dari kelas B
ada Mbak Ella Nurpadilah, coba bagaimana. Kemudian kelas C, itu ada Muhammad Farhan Hadafi, itu bagaimana? Kelas A dulu deh. Gak apa-apa, ini aja kalau misalkan di sharing aja. Ada kelas B, kelas A lewat, kelas B, ada kelas B, barangkali oh mungkin gitu nggak masalah, kita sambil bernalar aja, karena sebetulnya di aplikasi ini biasanya kebanyakan ini nalar. Ya. Kelas C ada kelas C. Nih, datanya saya kirim deh biar praktek dulu ya. Yes. Saya kirimkan. Coba dikerjain terus apa nanti bedanya. Jadi enggak pakai copy paste. Ketika pakai merge. Ini satu sumbernya dari GPS nih saya nih. GPS. Datanya mana yang benar? Coba saya udah kirim di ini ya. Apa namanya? Di chat. Coba buka dulu. Coba dieksekusi. Misalkan kelas A, coba saya minta pakai merge. Kelas B, itu pakai copy paste. Kelas C, coba pakai copy paste aja lagi. Ya. Nanti perwakilan dari orangnya nanti akan saya sebutin siapa namanya. Sudah di-download semuanya? Sudah di-download? Kalau sudah di-download, coba resign dulu deh semuanya. Resign dulu yang sudah download. Gak ada yang download kah? Sedih sekali nih. Mas Urwanto sudah, terus. Yang sudah download coba resen. Yang sudah, kemudian coba kelas A tadi ya, di merge, BC di copy paste pakainya. Kemudian coba simpulkan di situ nanti hasilnya seperti apa. Ada yang sudah bisa? Yang mau menyimpulkan? Saya anggap sudah pada download semua ya, karena udah kecil banget ukurannya. Mbak Sofi Hastiani kelas C, bagaimana sudah? Mbak Sofi apakah ada kelas C? Sofi Haris. Sofi Hastiani. Mbak Sofi Hastiani ada
Tidak ada sepertinya. Mbak Sofi nggak ada ya? Oke. Mbak Sofi Estiani. Respon Sofi Estiani. Kemudian Mbak Indriyuni ada kelasnya? Ada Mbak Indriyuni? Indriyuni, sorry, salah. Sepertinya nggak ada juga. Bentar sebelah saya catat ya. Mbak Indriyuni. Ada. Saya satu orang lagi saat ini ya, sekelas C. Mbak Dedi Nurfaidah, ada? Walaupun belum masih sambil dibuka juga nggak apa-apa, bilang aja ada dulu, nanti kan bisa sambil dilihat. Ada? Ada apa? Sudah di download Mbak Dede? Belum Pak, saya pakai HP. Oh, pakai HP. Tapi sambil buka ya. Ya, sip, buat semuanya coba nanti di post test ini, nanti linknya akan saya kirimkan, nanti akan ada pertanyaan terkait tadi ya, ketika ada data sumbernya itu misalkan atributnya berbeda, ketika dikompilasi nih nanti akan seperti apa, nanti coba deskripsikan di post test itu nanti ya, apa-apa sekarang nggak usah dijawab semuanya. Nah, karena nggak terasa katanya tinggal 8 menit lagi kan ya, kita itu kan. Nah, ini coba ada yang mau menyimpulkan dulu nggak ya, untuk yang perkuliahan saat ini. Ada dari kelas A perwakilan yang menyimpulkan dulu untuk kompilasi data ini? Mudah banget kok kompilasi data mah. Ada yang menyimpulkan? Mbak Septia Liana ada kelas A? Mbak Septia atau Mas Septian deh, Mas Septian coba kesimpulannya bagaimana Mas Septian untuk yang kompilasi ini, mudah banget kok ini kompilasi. Iya baik Bapak, apakah suaranya terdengar Bapak? Sip terdengar dengan jelas. Alhamdulillah. Jadi untuk kesimpulannya, dalam proses kompilasi itu bertujuan untuk menyatukan data-data sehingga nanti data APBLS ada bersatu itu bisa dianalisis lebih lanjut lagi Pak, agar terintegrasi boleh, aja gitu. Boleh. Seperti itu Pak. Siap. Oke sih, boleh, nggak apa-apa seperti itu. Terima kasih Mas Septian. Kelas B, Mbak Khairunisa Arini. Ada? Tes, masuk. Masuk Pak. Siap, bagaimana Mbak? Gimana Mbak? Menurut Mbak nih untuk kompilasi ini kesimpulannya seperti apa sih? Gitu. Pak, tadi Septia di live Pak. Apa? Septia tadi di live Pak, putus-putus. Oh iya, nggak apa-apa. Bagaimana Pak Karunisa? Kan untuk kompilasi ini ada dua nih, ada yang primer, sekunder kan. Primer itu berkaitan dengan spasial konteksnya. Ya kan ya? Kemudian untuk sekunder itu nanti minggu depan nanti berkaitan dengan data non spasial ketika kita ingin integrasikan ke dalam data spasial. Nah, untuk kompilasi sendiri kan ada beberapa cara nih sebetulnya gitu kan ya. Ada yang dari merge kah atau bisa lewat copy paste juga masalah. Itu ya Mbak Khairunisa. Kemudian kelasnya ada yang mau menyimpulkan dulu nih? Halo, Pak. Ya, Mbak Khairunisa, ada pernyataan? Mohon maaf, ini sinyal Wi-Fi-nya ngilang-ngilang. Ya, nggak apa-apa dimaklumi. Kelasnya, gimana, kelasnya?
Saya skip dulu ke kelas C ya, Pak Khairunisa ya. Ayo Pak, boleh C. Pak. Boleh, siapa namanya Mas? Aditya Ramadan Sasti. Mas Aditya Ramadan, bagaimana Mas? Ya, mungkin untuk kesimpulan kompilasi ini, pertama kompilasi itu bertujuan untuk menyatukan sebuah data mungkin ya Pak. Namun ada yang perlu diperhatikan, yaitu kesamaan data dan juga kesamaan atribut mungkin. Nah, untuk caranya sendiri, kompilasi ini ada dua cara. Yang pertama ada merge atau merge dan juga copy paste. Untuk merge ini ada dua cara. Yang pertama melalui R toolbox, bisa dicari di R toolbox, terus data management, lalu ke general, lalu ke merge. Atau bisa juga dicari menggunakan search. Langsung tulis saja merge, nanti merge-nya itu yang data management, bukan yang lain-lain. Bukan yang lain-lain. Terus ada cara yang kedua, yaitu melalui geoprocessing. Geoprocessing tinggal diklik aja di toolbar-nya. Nanti ada menu merge. Untuk input datanya hampir sama sih. Tinggal masukin datanya aja. Lalu untuk yang copy paste ini ada di menu editor. Nanti ada copy paste. Ya, begitu Pak. Lalu bagaimana ketika karakternya berbeda Mas? Misalkan di nama objek nih, atau misalkan di kolom tertentu karakternya berbeda nih, gitu. Bagaimana Mas solusinya? Buat yang itu Pak, tadi saya keluar Pak. Ada yang bisa menjawab sebelum saya tutup nih, ketika ada kasus seperti itu gimana? Tadi kan udah sempat disinggung, ada Pak Khairunisa deh, kelas B tadi. Halo ya Pak. Ya, bagaimana Pak ketika mau kompilasi data nih? Ada data, katakanlah kolomnya itu, informasi kolomnya itu karakternya panjangnya berbeda. Itu gimana? Disamakan dulu Pak. Disamakan atau dilebihin ya jumlah karakternya ya? Iya, di add file Pak. Di add file? Nggak ada add file di sini? Boleh Pak menambahkan Pak? Boleh. Gimana Pak? Nah, berarti belum ya. Nanti itu jadi tugas ya sekalian ya. Gimana Mas Aditya? Ya, untuk tadi yang adanya perbedaan karakter itu, kita bisa pada saat input data itu ada yang plus itu ya kan ya Pak? Nah, di plus itu misal di nama objek itu, nanti tinggal di plus aja, diklik, nanti ada nama datanya. Lalu misal data yang berbeda itu di tadi negara sari ya Pak? Nah, tinggal diklik kanan. Ya, nanti tinggal diklik kanan, terus ada yang format. Nah, nanti kita misalkan kurang nih karakternya, kita tambahin aja. Misal yang tadi awalnya 50, ditambah jadi 100, atau mungkin sesuai kebutuhan. Itu mungkin, Pak. Siap. Terima kasih banyak, Mas Adit, ya. Itu ya, Mbak Khairunisa. Untuk quantum jis pun hampir sama, kok. Hampir sama. Memang harus sama. Nah, nanti untuk yang terakhir tadi, ketika kolomnya berbeda jumlahnya, ketika istilahnya berbeda, nanti itu akan jadi pertanyaan di post test ya. Nanti saya akan post juga pertanyaannya. Nanti biasa ada tenggang waktunya juga, dan dimohon untuk teman-teman di antara tenggang waktu itu kan saya kan biasanya ngasih kan satu mingguannya nggak cepat juga. Itu manfaatkanlah gitu. Dengan waktu yang lama itu jangan sampai ngisinya itu telat gitu. Karena kemarin itu ada beberapa yang isinya telat, ya ada sih beberapa yang memang konfirmasi gitu, dalam arti karena laptopnya rusak gitu, makanya punten telat, gak masalah kalau misalkan ada konfirmasi. Tapi buat yang orang-orang yang atau teman-teman rekan-rekan nih yang tidak ada konfirmasi, terus kemudian ngirimnya itu baru ngirim kemarin itu kan ya, nanti ada ini tersendirilah gitu. Sip, mungkin untuk pertemuan sekarang dicukupkan sampai di situ ya. Mungkin barangkali dari Pak Abia ada tambahan, Pak Abia? Cukup ya? Siap. Kalau misalkan ada cukup, terima kasih banyak. Oke, berarti saya tutup dulu untuk pertemuan kali ini, pertemuan ke-6 untuk kompilasi. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga kesempatannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.